Yo, sobat-sobat Idol Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming. Yo, ini ya, event Valentine's Day-nya itu melampaui dugaan gue ya. Gue tuh mikirnya setelah gue baca penjelasan eventnya kemarin, gue mikirnya nggak terlalu spesial, tetapi ternyata ada banyak banget yang terjadi di 5 tab ini ya. Yang free to play nggak usah dilihat 2 tab, 3 tab ini juga cukup sibuk dan banyak banget hadiah yang ada di dalamnya yang menunggu teman-teman semua. Khususnya kalian bisa banget dapat free Demon Bell dengan menggunakan sedikit banget Prophet Ops. Jadi kita langsung aja ke videonya. Yoi, jadi di video ini gue tuh cuman pengen nunjukin ke teman-teman, ini akun nggak serius ya. Jadi ini akun lama gue, akun nggak serius, akun free to play, dan gue pengen nunjukin ke teman-teman tentang event Valentine's Day. Gue nggak punya banyak Prophet Ops ya, gue punya berapa Prophet Ops? 108 doang di sini. Kayaknya gue masih bisa beli Prophet Ops di marketplace. Berapa bisa gue beli? 67 sip. Oke, jadi gue punya total Prophet Ops 175. Kita akan main Prophet Ops-nya hari ini dan kita akan melihat apa hadiah-hadiah yang disiapkan oleh Valentine's Day ini untuk kita. Jadi pertama ada Confession Balloon. Jadi caranya main di sini adalah kalian itu perlu yang namanya surat cinta untuk kalian ngasih ke si kelinci kiri dan kelinci kanan untuk mendapatkan hadiah. Jadi hadiahnya itu sama aja ya, dari kelinci kiri dan kelinci kanan hadiahnya sama. Kalian bisa dapat hadiah yang ada di sini kecuali di kelinci yang sebelah kiri, karena dia itu kelinci jantan. Jadi kalian akan mendapatkan hero cowok semua. Plus di yang sebelah kanan, karena kelinci betina, kalian betina bahasanya agak kasar ya, kelinci perempuan, jadi kalian bisa dapat hero-hero yang perempuan. Jadi kalian tuh bisa istilahnya tuh bisa memilih hero yang pengen banget kalian build di akun kalian. Dan hero-hero yang disediakan di sini juga bukan hero-hero yang jelek-jelek amat ya, kecuali itu si Lago. Ya udah. Tapi bener, ini eventnya bagus banget karena kalian bisa lihat yang ada di bawah sini ya. Kalian di sini disediain sekitar 1, 2, 3 total 4 kotak Mysterious Artifact Selection Chest. Tapi ini kayaknya khusus orang-orang yang whale atau yang bayar atau pay to win di dalam game, karena untuk dapat kotak ini bakal sangat susah. Sebelum gue pengen ngebahas yang Confession Balloon, soalnya ini akan berhubungan dengan surat cintanya. Jadi kita bisa lihat di sini gimana cara mendapatkan surat cinta. Itu kalian harus main di Love at First Sight, kemudian Value Package sama Valentine's Day Package. Jadi istilahnya yang free to play cuman bisa dapat surat cinta dari Love at First Sight, cinta pada pandangan pertama, yaitu yang ini. Kalian bisa pilih Eloise atau Valentino. Kita akan jalan sama Valentino, ini akun biasa, jadi gua nggak pilih Eloise. Kita akan pilih Valentino di sini. Yes, katanya tadi pilihan hero tidak akan mempengaruhi ininya kalian, hadiah yang bakal kalian dapat di sini. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk mendapatkan si mawar ini, kalian bisa ngelihat eventnya ada di sini. Dapatkan main 300 Prophet Orbs, terus gunakan 30 boneka kelinci untuk dapatkan satu mawar, maksimalnya 30, artinya 150 ya. Terus obtain 5 star hero, dapatkan 50 hero bintang 5 dengan cara apapun, ada dijelasin di sini, untuk dapatkan 50 poin. Jadi totalnya kalian bisa dapat sekitar 500 poin. Jadi kalian bisa sampai ke yang paling kedua sebelum terakhir, yaitu Orange Artifact Exclusive Fragment. Kalau kalian pengen dapat yang ini, kayaknya kalian harus sedikit membeli ya. Jadi maksimal untuk yang menurut gua ya, maksimal ya. Soalnya ya, kalau mau dibilang consume 30 boneka kelinci juga, itu kalian bisa lihat ya, 150 dikali 3 itu terlalu banyak. Yang untuk free to play itu maksimal mereka akan mendapatkan, atau kita akan mendapatkan sekitar 2300 si boneka kelinci
yang kalau dibagi 3 nggak terlalu banyak, sekitar 80. Jadi totalnya tuh nggak bakal nyampe 450, tapi kalian bisa nyampe ke yang 350 nih dengan mudah menurut gue ya. So, jadi kita lihat. Di dalam kotak yang warna kuning ini, yang pink ini akan tersedia 5 surat cinta. Kalau kalian bisa nyampe ke kotak yang ketiga dari kanan, kalian akan mendapatkan total sekitar 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20 ya kan? Kalian bisa mendapatkan 20 surat cinta kalau kalian bisa nyampe ke 350 ini, dan menurut gua pasti bisa. 20 surat cinta itu kalian ngasih ke dalam si bunny ini untuk bisa mendapatkan hadiah, plus kalian bisa dapatin hero-nya yang ada di dalam sini ya. Jadi ini tuh sibuknya di mana, karena kalian tuh harus milih. Pertama yang menurut gua paling kalian harus fokus adalah kalian harus fokus biar dapat Demon Bell, yaitu dapat 5 hero total. Menurut gua ini bisa banget dapat di hari pertama hanya dengan mendapatkan 5 hero di sini. Gua bakal tunjukin nanti. Plus, kalian harus cari tahu kalian pengen dapat hadiah yang apa aja di sini, karena ini dari susunan hero-nya kalian bisa dapatkan hadiah yang ada di sebelah kanan. Jadi menurut gua ya, kalau yang Demon Bell tuh cuman disuruh dapat 5 hero. Kalian misalnya pilih hero kalian pengen puppet satu nih. Kalian milih hero yang ada di sini, kalian ntar ngepick hero-nya yang ada di sini, atau mungkin kalian enggak suka sama hero-nya, cari yang hero kalian suka, siapa misalnya Eloise. Ini hadiahnya bagus banget soalnya kalian bisa dapetin Stellar Shard, COT, ini cari apa nih? Milih antara satu ya. Oh ya, ini milih antara satu. Tapi ini hadiahnya bagus banget. Plus kalian bisa dapat hadiah untuk Cloud Island sama Puppet bintang 10. Wih, keren. Oke, daripada gua ngomong. Nah, yang ini yang masih gua belum ngerti ya. Kita pakai gems untuk dapetin skin. Tapi enggak ada penjelasan kalau misalnya kita bisa dapetin, misalnya ya, kita dapetin semua skin yang ada di sini, kita bisa dapat hadiah apa, itu enggak ada di sini. Kayaknya hadiahnya tuh cuman skin doang. Jadi kalau teman-teman pengen dapat festival skin yang merupakan festival langka, kalian bisa dapetin di sini. Cara untuk dapetin si crayonnya, kalian bisa beli dengan 10.000 gems untuk dapatkan 100, untuk mendapatkan 2 kesempatan mendapatkan skin yang ada di sini. Oke, untuk holiday gift. Ini untuk yang pay to win, ini yang dibawa juga untuk yang pay to win. So, jadi kita langsung aja main profit ops-nya karena gue pengen nunjukin ke teman-teman. Oh, ini ada apa? Make up point. Sip. Gue pengen nunjukin ke teman-teman apa yang akan terjadi dengan Valentine's Day dengan profit ops yang cuman 175 buah. Oke? Karena ini akunnya akun light sama dark, jadi gue cuman bakal main profit ops di light sama dark aja. Mungkin gue bakal main satu persatu untuk dapat food aja ya. Satu di sini kalian lihat, kalian dapat rose banquet. Nggak ada hero, tapi kita dapat hero bintang 5 untuk memenuhi heroic summon. Bla bla bla. Sip. Jadi gue bakal main semuanya di light sama dark. Nggak peduli karena ini memang akunnya light sama dark. Gue nggak peduli. Dapat hero dark satu. Tidak buruk. Ayo, dapatkan hero dark yang lain. Dapat juga hero bintang 5 dark di situ. Yap. Nggak ada yang bagus, tapi emang begitu kalau light sama dark ya. Jangan terlalu mengharapkan mendapatkan food yang bagus di light sama dark. Oke, sip. Jadi, yang berikutnya, ambil dulu hadiahnya yang ada di sini. Berikutnya adalah dapat Eloise 2. Wow. Kita akan main di Love at First Sight. Kalian bisa lihat gue punya 170 mawar, ya kan? Gue dapat 170 mawar dan 170 mawar ini gue akan main di sini. Kayaknya gue masih bisa nambahin mawarnya dengan cara ngebuka hero. Jadi kita akan buka semua hero, ada ke 13 di sini. Sip. Apakah itu udah menyelesaikan heroic summon?
Heroic Miracle, 3 Fortress, 1 Forest. Gue punya Hero Fortress apa enggak? Fortress gue punya 1, 3 ya, disuruh buka 3 ya. Full gue, full. Kita altar aja dulu yang bintang 3 ini. Mana tadi? Fortress satu lagi ya. Fortress, oops. Salah kamu. Fortress satu lagi plus forest 1. Gak ada hero bintang 5 di forest. Bisa fusion. Bisa. Gua butuh sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bisa. Buka aja semua di sini. Buka. Buka lagi. Buka lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas banget sekarang gua butuh 3. Gua butuh 3 bintang 3 ya. Aduh, udah habis nih, beli dulu. Oke, sorry. Tinggal satu lagi. Salah. Satu lagi, gue butuh satu. Berikan gue satu di sini. Sip, dan kita akan create. Yoi. Udah full kan itu? Heroic Miracle? Satu lagi Fortress. Fortress. Satu lagi, keluarin aja kamu. Dan kita harus nyelesain yang dark sama light. Dark sama light kayaknya gampang. Ya nggak sih? Gue punya banyak hero. Yap. Gue punya 2 di sini. Dan juga gue punya 2 di sini. Sip. Kita selesaikan banquet kita. Heroic Miracle. Selesai. Yap. Eventnya bagus sih, nempel-nempel, jadi nggak susah untuk dapetin, untuk nyelesain eventnya. Sip, jadi kita akan lihat ini tadi totalnya berapa sih gue dapet hero. Gue masih bisa keluarin hero untuk dapat banquetnya ya. Yap, keluarin semuanya hero, keluarin. Masih bisa sih sebenarnya, tapi gue pengen nunjukin kepada teman-teman dulu deh. Jadi totalnya gue punya 195. Kita masih bisa dapetin hero. Masih bisa dapetin si mawar ini dengan cara konsum 30 bunny ya. Sama masih dapat, mau gue masih punya 25 kesempatan lagi untuk dapat poin. So, jadi 195 kita bisa nyampe ke sini. Oke. Sampai ke kotak yang ini, Elite 5 Star Light Hero Shard. Wow, padahal 250 bisa dapat ini ya, bagus. Oke, lanjut aja ya. Jadi, ada 3 pilihan di mana kalian bisa memberikan si Valentino ini bunga, yaitu di yang paling atas Firework Appreciation, terus ada Dream Dinner, sama ada Riverside Walking. Jadi jalan-jalan di samping sungai, kemudian nonton firework itu apa ya, Hanabi, kembang api, terus Dream Dinner tuh ya makan malam bareng ya. Jadi untuk firework, kalau kalian milih firework yang di atas itu, kalian membutuhkan 5 mawar. Kalian mendapatkan, jadi untuk 5 mawar kalian akan mendapatkan 1 heroic summon scroll. Terus untuk riverside walking, jadi jalan-jalan di pinggir sungai, itu membutuhkan 1 mawar, kalian mendapatkan 1 wishing coin. Terus untuk di dream dinner, kalian membutuhkan 20 mawar, di situ kalian akan mendapatkan 1 shark hero bintang 5, 50 ya, jadi 1 ekor hero. Kita akan main mana-mana aja, nggak menjadi masalah. Kalau kalian butuh hero shark, ambil aja yang di Dream Dinner, karena kalian kalian bisa mendapatkan hero shark di situ. Kalau kalian butuh wishing coin, tinggal pencet ini wishing coin. Oh, si Valentino lagi ngomong ya. Don't forget to tell me if your legs start hurting. Jangan lupa untuk bilang sama aku kalau kakimu sakit. Asli, romantis. Don't forget to tell me blah blah. Oh, jadi kalau firework apa ini? Although the fireworks are beautiful, they are not as pretty as you. Spread. Kamu kecantikan si kembang apinya tidak secantik kamu, kepret. Kalau Dream Dinner apa? Nggak ada ngomong apa-apa. Sip. Jadi kita akan main terus, nggak peduli mana, ambil aja. Jadi kalian bisa menggunakan Hero Shard bintang 5 ini untuk menyelesaikan quest ini sendiri ya. Jadi menurut gue yang paling bagus sih Dream Dinner ya. So, jadi kita udah nyampe di 195. Kayaknya gue masih bisa deh.
tadi banyak dapat banyak hero. 9 gua dapat sip. Di sini juga ada ya. Oh, udah full. Yeah, no problem. Gua punya dapat 6 lagi. Ambillah tuh di sini dan satu di sini. 201. Ya, okelah 201 ya. Kita enggak bisa nyampe di sini, tapi ya sudahlah. Gua mau tunjukin buat teman-teman. Jadi, untuk 201 ini kalian bisa dapat berapa nih? 1, 2, 10. Kalian sudah mendapatkan 15 surat cinta. Jadi di sini ada 15 surat cinta kalau enggak salah. Yep. Jadi kita punya 15 surat cinta. Oke, jadi kita pengen ngejar Demon Bell. Yep, jadi kita pengen banget ngejar Demon Bell sebagai artefak kita yang pertama, karena ini pasti bakalan dapat Demon Bell. Kalian bisa lihat ya, kalau kalian milih si Annabelle, Tick sama Gustin, kalian bisa dapat kotak hero. Kalau kalian pilih Eloise, Itakua sama Onkirimaru, kalian bisa dapat kotak hero juga. Widih. Kalau kalian suka yang light sama dark, kalian pilih hero-hero yang ada di sini. Sepertinya gua bakal cari hero-hero yang ada di sini light sama dark ya. Soalnya gua butuh atau gua pengen untuk dapetin 5 hero dengan 15 surat cinta, kayaknya itu adalah sesuatu yang susah. Jadi gua pengen kejar ini dulu deh, light sama dark. Jadi gua pilih hero yang pertama adalah, gua bakal pilih yang di atas. Fiona, iya kan? Yoi, jadi kita tinggal pencet kirim satu misalnya ya. Kirim satu ke yang sebelah kiri, kita pengen ambil Valentino misalnya. Jadi kita punya kesempatan. Kita punya 25 kesempatan, 25% kesempatan untuk dapetin hero. Kalau kita udah main 3 kali, kita di yang nomor 4, kesempatan keempat udah 100% fix, kita bisa milih hero-nya. Jadi kita tuh pengen dapetin hero sebelum kesempatan ketiga ya. Oh, ini kayaknya kurang beruntung. Yap, ini kurang beruntung. Kita sampai keempat baru bisa milih hero-nya. Jadi kalau gini, kalau kalian beruntung, kalian bisa akan langsung berubah jadi select hero kayak gini ya. Jadi kalian akan milih hero. Tadi ada apa sih? Tadi gue suruh milih hero apa ya? Valentino ya, kalau nggak salah. Iya kan? Mana Valentino? Yap, kayaknya Valentino. Valentino, sip. Ngapain gue pilih Valentino ya? Gue kan pengen Andrea. Tapi Andrea nggak ada di sini. Kepret. Kita akan coba lagi. Semoga kita beruntung di sini ya. Kalau beruntung sekali aja bisa langsung dapat hero-nya. Come on. No. Oh ya, ini 3 kali aja kita bisa langsung milih hero-nya. Kita bisa langsung milih hero-nya di sini sih sebenarnya. Daripada dapetin si kotak hero-nya. Aku akan pilih si kamu deh, Andrea, karena gua butuh Andrea. Sekarang kita coba di cewek. Soalnya untuk dapetin si kamu, kita cuma disuruh dapetin 3 hero cowok sama cewek, nggak menjadi masalah. Jadi kita akan coba. Semoga aja kita bisa dapetin secepatnya ya. 1, 2, please jangan sampai 4 kali. No, oh no, this is not good. Oke, select hero dan kita akan milih hero yang kita mau, yaitu carry. Gue belum punya carry yang pas kan. Kalau menurut gue punya 3 carry, 4. Untuk ke bintang 5 gue butuh, bintang 9 gue butuh, bintang 10 ya, gue butuh 2 carry, 2, E1, E2, gue butuh carry. Berikan gue carry. Carry, yep. Aduh, ini tinggal 4 loh. Tinggal 4. Gua disuruh dapetin 2 hero. Hero please. No. Hero. No. Not good. No, sampai habis kita dah. Kurang 1 hero. Amandra lah. No, gua enggak bisa tunjukin untuk dapetin si Demon Bell, tapi kalian bisa ngelihat kan? Kalian bisa aja dapetin si Demon Bell. Ntar, gue kayaknya bisa nyelesain eventnya dari sini. Lihat kan hadiahnya, papet loh kalian. Wow, eventnya sip. Ntar, kita masih bisa ngebuka
gue masih bisa buka di situ kalau gue buang hero yang nggak penting ya. Gue ada bintang 9 gak sih? Apakah? Oh, gue punya bintang 9. Ye, gue butuh satu puppet delight ya. Ish. Ntar ya. Kita akan nge-build sesuatu di sini. Gue gak punya bintang 9. Kita akan nge-build si Blood Blade ke bintang 9 dulu. 13. 1 2. Ya. Biar buka ininya, tasnya. Gua butuh satu hero di sini ya, bentar. Kita harus dapetin, kita harus buat makanan dari sini. Keluarin aja kamu. Dapat lagi carry. Beruntung, yang namanya beruntung tuh begitu ya. Itu orang baik, keberuntungannya tinggi. 1 2 1 2 3. 1 di situ. 6. Kok bisa? 7. No, gua enggak punya hero bintang 3-nya di sini. Keluar kamu sleepless. Aduh. Kita paksain aja demi konten. Kamu ya? Ya, kamu bisa. 4. 1 2 3 4. Sleepless, bye-bye. Oke, jadi kita sekarang bisa nge-build carry kita ya. Carry. Gua build carry, Bapak. Kamu dan kamu. Jangan, kamu aja. Oke, carry-nya bintang 10 sih. Jadi sekarang tasnya udah agak kebuka. Ya kan? Gue bisa nge-build lagi sesuatu dari sini ya. Kalau gue mau. Hehe. Gue bisa build bintang 9 dari sini. Yoi. Jadi ya. Yuk kita ambil semua. Pum. 9 tambah 9. Oh, gue punya. Gue punya bintang 9 di sini. Mana carry? Naikin lagi levelnya si carry. Oh, ini di mana sih? Star Arena. Woi. Star Arena enggak perlu carry. Pom pom. Carry. Lu dan lu enabling. Satu, gue butuh lagi satu hero, satu bintang 9 lagi untuk jadi ke E2. Kita pakai aja si Blood Blade kali ya. Tapi gue bisa banget nge-build Blood Blade ke bintang 10, jadi sabar aja dulu kali. Gue pengen nge-build seseorang dari sini ke bintang 9. Gue bisa nge-build, gue bisa nge-build kamu juga ke bintang 10 ya, Lord Balrog. Kita akan nge-build si Margaret. Margaret, kamu akan jadi Margaret. Dapat sesuatu di sini. Margaret. Yep. Keluarin kamu. Margaret. Margaretta, mana? Ini dia, bukan. Ini Queen. Mana si Margaret? Ini kamu. 1 1 2. Gua butuh 13 hero. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Gua gak peduli lah. Mana si carry? Naik lagi carry.
jangan eluh kamu. Yap, enabling. Carry E2. Sekarang gue nyari bintang 9 untuk beli build carry ke E3. Tapi nanti aja. Sekarang tasnya udah kebuka lumayan banyak ya. Saya tuh gue build aja kamu. Wih, gue punya bintang 9. Gue punya bintang 10 di sini. Wey, mata gua. Yee, carry E3. Bahkan akun yang enggak serius pun bisa jadi E3 secepat ini. Dalam satu hari enggak nyampe beberapa menit. Okelah. Suka-suka. Gua kalau keluarin kamu karena gua bakal nge-build Andrea. Creation circle, kita build Andrea ke bintang 6. Andrea, gue punya satu Andrea di mana? Star Arena ya? Yoi, Star Arena bro. Ada lagi? Gue taruh Andrea di sini kali? Nggak ada. Interdimensional. Ada Andrea apa enggak? Ada. Yuk. Sekarang kita build. Ya, bener banget. Bisa dia. Sip. Okay. Tas kita lumayan terbuka. Sekarang kita... semua hero udah gue keluarin ya. Dapat Andrea lagi, gile. Tahu banget ini akun gue lagi nge-build hero light sama dark doang. Keren, thank you. Bisa nge-build gue sesuatu di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gue butuh satu hero bintang 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita bisa build lu. Yap. Dapat lagi satu mawar. Lihat dulu. Ada Eloise kita gak pakai di akun ini. Bye-bye Eloise. Keluarin lu. Keluarin lu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 doang ya. 5 doang berarti gak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas. Ayo kita build seseorang di sini. Keluarin puppet. Di tas gua masih ada puppet. Yeay. Berapa puppetnya? 7. Puppetnya ada 7. Dari mana itu puppetnya ada 7? Lanjut, creation circle, kita akan nge-build Emily. Emily. Aduh, mata Emily. Ini kamu. 1, 2, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. 9, 10, 11, 12, 13. Kayak gini aja. 2, dan upgrade. Terus kita akan nge-build Blood Blade. 1, 2, 1, 1, upgrade. Aduh, E4 carry. Gue punya carry nggak? Aduh, kayaknya gue punya carry. Di sini kan ada, pas banget 2. Ayo keluarin semuanya, keluarin. Untuk dapat banquetnya itu, gue butuh banquet. Perasaan tadi bunganya nggak keluar, apa banquet kita udah habis ya? Nebling, carry E4. Sekali jalan. Gile, ambil ada sesuatu di sini, ada. Puppet lagi, sip. Sini banyak hadiah kayaknya, ambil. Udah berapa sekarang? Banquet. 19 doang. Gue butuh berapa itu? 200, gue butuh sekitar 150. 150 lagi, kita nggak bisa dapat Prophet Ops lagi. Oh, gue punya 29 Prophet Ops. Ayo kita main lagi di Light sama Dark. Pum. Dapat Dasmoge. Keren. Sip, tidak jelek. Abisin semuanya, jangan deh. Kayaknya punya satu Prophet Ops di sini, yes. Pas 10, gue suka main kalau 10 gitu. Yoi.
nggak ada yang bagus. Sip. Jadi totalnya berapa itu kita dapatnya? Ini udah selesai. 49. Ambil lagi. 5 di sini. 1 2 3. Oh, kita dapat. Yeah. Gua butuh sekitar 100 lagi. Aduh, 100 lagi. Gunakan 100 profit ops lagi. Udah enggak ada profit ops. Kita tinggal tunggu untuk dapatkan 30 bunny toys ini ya. Ya, gue pengen banget nunjukin untuk bisa ngambilin si love letter ini. Kita cuma butuh satu hero lagi di sini ya. Di mana? Di sini kita cuma butuh satu hero lagi di sini untuk bisa dapat Demon Bell. Salah satu artifak paling mantap juga di Idol Hero. Oke. Lupakan saja karena kita nggak bisa dapat Demon Bell di situ, tapi kalian bisa lihat kan kita bisa dengan gampang dapat Demon Bell kalau kalian bisa dapetin ke kotak ini dalam hari pertama aja. Di hari pertama loh ini. Apalagi kalau kita nunggu sampai kita dapat banyak si ini ya, bunny toy, kita bisa make untuk dapetin si bunga mawar itu ya. Apa ini? Ambil aja, kasih semuanya. Oke. Terus gue pengen nunjukin sesuatu lagi, yaitu romantic letter. Jadi gue pakai akun light sama dark di sini ya. Jadi gue butuh skin Tara. Kamu aja lah. Forces. Gue punya forces kan? Yep, gue punya forces. Gue pengen banget skin carry atau Amandra, tapi sayang mereka berdua nggak punya skin festival untuk Valentine. Jadi kita ambil yang untuk forces aja. Ada skin Aida? Ada skin Aida nggak sih? Nggak ada ya. Skin Aidanya tuh kayaknya yang ini tuh bagus nih. Oh, ini ulang tahun ketiga. Oke. So, kita akan ngambil skinnya si. Jadi kita beli dulu di sini pakai 10.000 gems. Wah. Tadi tuh gua sebenarnya ya, gua tuh pengen ngambil satu hero di sini dan satu hero di kanan. Karena gua penasaran bisa dapat hadiah apa, tapi ternyata kayaknya nggak dapat hadiah apa-apa di sini meskipun kalian buka hero yang sama di sini ya. Kayaknya kalian hanya mendapatkan skin aja gitu. Skin festival ya. Jadi gua bakal ngambil festival skin yang gua perluin aja. Kalian malah bisa dapat dua skinnya di sini ya. Sama satu lagi kalian. Oh, kalian bisa banget dapat ini, Zahra. Oh, that idiot sent me all the way here and didn't tell me what to do. Although the rose is beautiful, that bastard quietly left for far too long. Jadi ada yang ngundang si Zahra ke sini tapi enggak ngasih tahu ngapain. Tadi harusnya kali kita bisa ngambil Zahra. Jadi kalau ada akun yang butuh Zahra, ini kalian bisa dapat kesempatan untuk dapat skinnya dengan ini 100 ya. Jadi dengan 10.000 gems kalian bisa dapat skin festivalnya si Zahra. Dapetin aja kalau menurut gua ya. Next kita akan ngambil skinnya si kamu aja ya, Tara. Kenapa dia nggak nyala? Oh, mungkin kita disuruh make ya. Skin. Keluarin fuse. Terus kita ke hero-nya. Kita pakai. Gue kurang suka hero skin yang ini. Hero-nya tuh bagus tanpa skin. Bagus banget kelihatan. Kalau pakai skin-nya tuh kayak gimana gitu. Ya nggak sih? Kayak kurang serem. Sama Tara. Yoi. Apakah ada perubahan di sini? Oh, dia nyala. Dia nyala, bro. Oh my god. Gimana cara untuk dapat si For Case by Gems Valentine Day's Packet Holiday Tea Gift? Jadi caranya untuk dapat si Memory Crayon, namanya Memory Crayon, kita cuma bisa dapat dengan cara membeli dari gems, menggunakan gems. Dan juga kalau kita VIP, kita bisa dapat 150
memory crayon, kalian bisa nuker 3 hero. Kalau kalian pilih Zahra, berarti 1 Zahra dan 1 hero lainnya plus 10.000, totalnya berarti tambah 100 ya, 250. Lumayan sih. Kemungkinan kalian nggak bisa dapetin semua skin yang ada dalam sini, jadi pilih skin yang pengen kalian dapetin aja. Iya, soalnya di dalam sini, ternyata masih ada satu di sini ya. Masih ada satu di sini kalau kalian beli. Kalau di value package nggak ada, jadi di situ aja, nggak terlalu banyak dapat. Jadi nggak bakal dapat semua skin yang ada di dalam sini. Jadi pilih emang skin yang pengen kalian punyain atau sesuaikan dengan hero yang kalian punya di dalam line up tim kalian. Tapi menurut gue yang bagus di sini ya Zahra. Mungkin kamu si Sherlock, ya kan? Gitu aja sih. Tapi emang itu tadi videonya, maaf nggak bisa sempurna karena gue nggak bisa ngambil ini, tergantung keberuntungan juga sih. Karena nggak bisa dapetin si nggak bisa dapetin si Demon Bell di hari pertama, tapi udah pasti kalian akan dapetin si Demon Bell. Kalian lihat aja, gue cuma pakai 176 Prophet Orbs dan gue udah bisa nyampe ke 4 hero ya. Gue udah nggak dapet 4 hero, tinggal 1 hero lagi, tinggal main di sini. Tinggal main di sini aja, tinggal tunggu di hari-hari terakhir sampai kalian bisa dapat banyak bunny, boneka kelinci ini, terus kalian tuker. Kalian bisa dapetin. Bisa banget untuk dapetin si ini ya. Bunga mawar tadi. Menurut gua ini eventnya bagus banget. Plus emang hadiah yang diberikan tuh bagus banget, apalagi untuk yang pemain-pemain VIP ya. Ini pasti tergiur soalnya hadiahnya bagus banget. Kalian bisa dapat total 1 2 2 3 4. Kalian bisa dapatin total 4 kotak hero misterius kalau kalian whale gede-gedean. Soalnya ini lumayan mahal kalau bisa sampai dapetin semuanya hero di sini menyala ya, kayaknya bakal susah, tapi worth it sih menurut gua. Tapi ya jangan terlalu memaksakan diri. Ambil hadiah yang pengen kalian dapetin aja. Kalau butuh hero papat bintang 9, cukup fokus untuk dapetin hero papat bintang 9. Kalau pengen dapetin papat bintang 10, fokus untuk hero-hero yang ada di dalam sini untuk ngedapetin si papat bintang 10. Plus di sini ada Eloise sih. Jadi kalau kalian pengen dapet papat bintang 10, cari aja Eloise yang di sini. Kemungkinan kalian bisa mendapatkan. Kalau pay to win kayaknya, kalau free to play kayaknya gimana ya, 8 kali ya. Kalau kita pikir 8 kali 4 itu berapa sih? 32. Kalian butuh maksimal 32 surat cinta. Sedangkan kita kalau free to play cuma dapat 25 surat cinta maksimal ya. Kalau 25 surat cinta kalian main, beruntung banget, bisa banget dapat si papat bintang 10 ya. Entahlah, kalau untuk dapetin kotak misterius artifak ini kayaknya ada Eloise nggak sih? Kayaknya ada Eloise ya, ada Eloise. Kalau kalian nguji keberuntungan ya, mungkin banget kalian bisa dapetin si Eloise. Artinya kalian butuh, kalau kalian beruntung dua kali buka di sini kalian dapat hero terus sampai 10 kali, mungkin kalian punya kemungkinan untuk dapetin si Mysterious Artifact Selection Chest. Kalau yang mau uji keberuntungan silakan aja, tapi yang gratis dari event ini adalah udah pasti Demon Bell Artifact gratis buat teman-teman semuanya yang free to play atau yang player baru. Mungkin kalian butuh sekitar 100 Prophet Orbs, 150, tapi kayaknya kalau 150 Prophet Orbs semua pada punya menurut gua sih. So, jadi ini untuk akun yang biasa aja. Nanti gua akan coba main si Valentine's Day dengan akun utama gua. Kita akan lihat apa yang akan terjadi, tapi kayaknya nggak cepet-cepet di awal minggu karena gua biasanya main habisin event itu di minggu-minggu terakhir atau di hari-hari terakhir mendekati eventnya mau selesai ya.
So, jadi kalian, semoga kalian terhibur dengan video barusan. Semoga video ini membantu membuat kalian bisa untuk mendapatkan Demon Bell. Mungkin, tapi Demon Bell itu bagus. Kalau kalian bisa dapetin, dapetin aja. Soalnya banyak juga hadiah yang ada di dalam, bukan cuma Demon Bell aja. Soalnya kalau kalian nunggu, kalau menurut gue sih, menurut gue ya, kalau kalian nunggu event lainnya, kemungkinan kalian bisa dapetin artifak juga sih. Ya tergantung kalian lah. Tapi gue sih tergiur dengan event yang hari ini. Jadi gitu aja untuk event Valentine's Day. Semoga kalian bisa melihat secara garis besar gimana untuk mendapatkan si Demon Bell. Ya pokoknya have fun main Idol Hero. Kalau kalian bisa dapat Demon Bell silakan di komen. Suhu-suhu kalau punya pendapat silakan di komen, karena kita punya banyak player baru. Nggak banyak amat sih, tapi ya player baru semakin ada di Idol Hero. Semoga mereka semoga suhu-suhu bisa memberikan mereka sedikit arahan untuk main Idol Hero. Lebih banyak player memang lebih rame ya. Ya udah, have fun aja, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video Idol Hero bareng Gohop Gaming selanjutnya.